Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Siang ini kita akan coba mereview atau mungkin ngetes kali ya, ngetes skala satu coffee maker dari Electrolux 1303W. Kita akan coba membuat kopi. Jadi kita udah punya kopi bubuknya, kemudian kita udah punya kopi blendernya. Kemudian gimana sih cara mengoperasikannya? Mungkin katanya karena saya agak deso ya, jadi waktu itu pertama kali dapat ini dapatnya gratisan, tapi kalau beli itu harganya sekitar 150.000, ada di berbagai macam e-commerce, silahkan dibeli aja. Dan so far selama sudah seminggu pakai ini, so far surplus, nggak ada kendala, sangat gampang cara makainya. Mungkin langsung aja ya, gimana caranya kita langsung pakai, bagaimana cara mengoperasikan coffee maker Electrolux 1303W. Langsung aja, yuk kita mulai. Untuk membuat kopi menggunakan coffee maker ini 1303W dari Electrolux, yang kita butuhkan hanya 3 hal. Pertama, kita butuh filter kopi, filter kertas. Ini saya menggunakan merek Hario. Terus kemudian tentu kita butuh kopinya, kopi bubuk. Diutamakan kalau bisa yang hasil gilingan sendiri. Ini saya ngambil dari kopi Halu dari salah satu coffee shop dekat rumah di Jogja, Space Roastery. Terus sama yang terakhir kita butuh air. Nah, langkah pertama adalah kita keluarkan kopi filternya. Ini kita buka, ambil satu. Terus kemudian kita juga siapkan kopinya. Ini kebetulan masih disegel. Nih, saya coba keluarin. Ini katanya sih kopinya agak manis buah-buahan dari Gunung Halu di Jawa Barat. Saya nggak tahu itu tipenya Robusta Arabica atau coba-coba. Dan yang penting rasanya pasti beda sih waktu tadi saya coba. Dapat kartu diskon ini kopinya. Kita buka aja. Kita buka ininya. Udah, tinggal dituang. Wanginya mantap. Yang namanya pink banana. Oke. Kita langsung aja mulai prosesnya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kita pertama buka ininya, wadahnya, kemudian kita masukkan kopi filternya. Ini saya pakai yang volume 02 biar lebih besar, dan katanya sekali pakai, sekali masak lah ya, itu bisa buat 4-6 cangkir. Oke, udah dimasukkan, ditaruh situ. Terus kita ambil kopinya. Untuk jumlah sendoknya terserah teman-teman sendiri, kira-kira mau berapa, tapi di sini sebenarnya sudah ada takaran standarnya. Jadi kalau mau misalnya 2 cangkir, itu butuh 2 sendok. Kalau 4 cangkir, butuh 4 sendok. Nah, kita akan coba bikin 2 saja dulu ya, buat ngetes seperti apa sih rasanya. Oh, ada satu. Kalau nggak, bikin 4 deh sekalian. Sayang coffee cup-nya. 2. 3, 4. Oke, ini udah. Terus tinggal masukkan airnya. Ini udah ada takarannya, karena saya tadi 4 sendok, berarti saya harus bisa buat 5-6 cangkir ini nanti ke depan. Kita masukin saja. Ini saya pakai air biasa. Kalau mau pakai air kobokan juga boleh. Kurang. Sudah selesai persiapannya, tinggal ditutup. Nah, tinggal dipencet ini. Cepet. Nah, kita tinggal tunggu kopinya menguap, dipanaskan, dan nanti akan langsung mengalir ke sini, kemudian akan menetes ke ruang penyimpanan. Cepat kok masaknya. Ini sekitar 1-2 menit, dia biasanya bahkan nggak sampai 4 menit, 3 menit lah cukup. Dia udah bisa langsung kopi yang panas, udah bisa disajikan. Kita bisa lihat teman-teman, hanya dalam waktu 2 menit udah mendidih airnya, terus kemudian kopinya juga sudah menetes. Kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Teman-teman bisa lihat di sini indikator airnya nanti akan semakin turun, akan habis. Nanti akan dia berpindah ke teko kaca ini. Kalau teman-teman pegangnya, panas. Karena ibaratnya dia memanaskan air, kemudian dia meletakkan air panas tadi, pressure-nya taruh di sini, kemudian kayak
netesin kopinya lah sehingga masuk ke teko ini. Udah siap?